Semangat dan optimisme yang pernah digelorakan para pejuang pendahulu terus menjadi inspirasi Satgas TNM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singkawang untuk membangun bangsa. Medan berat di lokasi Rabat Jalan Sasaran TNM Direktas 111 Kodim 1202 Singkawang di Desa Setengah Jaya tidak membuat semangat anggota Satgas surut untuk menuntaskan tugas. Pendistribusian material terus berjalan untuk menunjang pekerjaan jalan rabat beton yang hampir rampung. Semangat dan optimisme yang terus digelorakan prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singkawang harus menjadi inspirasi para generasi muda untuk membangun bangsa. Sulitnya medan adalah alasan mengapa belum ada jalan yang dibangun sebelum adanya TMMD. Tikungan, tanjakan, dan turunan sudah menjadi medan perang yang biasa dilalui tim Satgas. Pembangunan jalan di medan yang sulit ternyata dapat diatasi dengan baik oleh Satgas. Pendistribusian material terbilang tak mudah. Tim Satgas TMMD ke-111 Kodim 1202 Singkawang Praka Bayu Suseno memobilitasi material dengan mobil Kodim 1202 Singkawang setiap waktu menyortir barang material seperti semen dan pasir. Jika ada kendala terkait material tersebut dapat segera diatasi. Medan menjadi lebih berat ketika hujan tiba, kendaraan truk tidak mampu melintas menuju sasaran, sehingga mobil Kodim 1202 Singkawang menjadi solusinya. Mobil dinas ini pun digunakan untuk mengangkut batu yang digunakan untuk menimbun jalan yang becek agar mudah dilalui. Kontribusi seperti ini tentu diharapkan terus mengalir meskipun nantinya program penuh manfaat ini telah usai. Selanjutnya warga yang akan bertugas untuk menjaga dan merawat apa yang sudah dibangun dalam program TMMD. Dan Satgas TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singkawang Letkol Infantri Chondro Edi Wibowo menegaskan, apapun medan yang menghalang, apapun rintangan yang dihadapi dapat diatasi oleh tim Satgas TMMD dengan baik agar lancarnya pelaksanaan pembangunan desa. Perkenalkan, nama saya Praka Bayu Suseno, anggota Kodim 1202 Singkawang. Saya tergabung dalam pendukung TMMD Rektas 11 tahun anggaran 2021. Saya di sini bekerja sebagai membawa mobil dinas untuk melangsir barang-barang material untuk menuju lokasi sasaran TMMD seperti semen, pasir dan sebagainya. Satgas TMMD Rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawang terus memberi spirit kepada warga Desa Setengah Jaya agar menjadi masyarakat yang nasionalis, progresif dan revolusioner. Tim Liputan melaporkan.